sekian punya nilai kita punya. Terus kau nak mojo balik-balik ini di Jawa Tengah. Jawa Tengah dan makna itu orang mengikat. Ada sekian ikhtimat, tapi ada sekian buat lafad, bahkan malayah tamil huruf sing tulisannya gak nopang we di muhtamil lo. Ya mereka mau tadi, ada istiqmat. Ada apa? Istiqmat. Ada istiqmat. Mulanya, kita sama dulu, kan arah percaya tak? Belok sarah muslim, terus acak jus piro. Itu kadang sampai lima, situ hukuk. Sampai sing layah tamil huruf. Yaitu kali kok bismillah, ketika kau moco bismillah itu dengan gue hamzah atau alif bismillah. Barang kasrotul istiqmal, alif mulai dibuang, bismillah. Tapi kalau ikhra bismillah, kalau alif menaik. Akhirnya debat kan ulama. Sehingga ada alif, terus kadung muni asluhu sumuwun. Warang dibantah, kok sumuwun? Sebagian labat itu ditulis ismul. Mulai geger kan? Iya. Kadung muni sumuwun. Jadi nak singuni semua ni bismillah tanpa alif. Memang dari dulu enggak ada alif. Jadi sama ya semua bismillah kelan keluhurannya Allah. Jadi cak untungnya partai ini enggak mayoritas. Ini cara partai ini mayoritas sama bismillah kelas mana? Asmo pilih cong cong sama ya semua kok. Asmo. Berarti bismillah kelan keluhurannya. Jadi ngaji orang lebat kesenangan ni ada goblok enak. Ngaji ya tetap goblok, kok ilmu saya ilmu kosong kan jarang orang batas sih. Tetap goblok. Mendingan goblok tenang deh. Karuan urusan yo. Ya ini cerita, jadi pencambahan kulino modern jadi segala kemungkinan itu diwoco. Selain kok akhirnya kita milih berdasar riwayat, berdasar otentik menurut kita ya. Jadi tetap pilihan jagani, ya jagani imam. Ya tak balik menjaga ni. Lain map tak juga no aneh-aneh saya nak. Saya nak ibantep. Gue yuk pola ni. Dek ni gue makna ni nabo. Sekarang nabo. Kulau bibir binas malikin nas ilahin nas min syaril waswasil khonas. Allah di waswi sufi sudurina. Semana mana nabo hem? Fi sudurina sih dalam dadanya menusuk. Nah, gue keliru kerajim tafsir rahatam berarti. Nah Imam Senawi gak ngono nak mana nih? Padahal jelas sini kan gak ono ya. Ya tak balik ini nih. Tulisan sin gak ono ya. Tapi Imam Nawawi nak mana nih? Fi sudurin nasi ing dalam dadane wong sing lali. Jadi Allah di waswisu setan niku ngeridu bab. Coba ono sarah muslim jus siji ning kantorku sing wis tak maknani sing sarah muslim sing kawal. Ya terus sampai ya secara muslim secara muslim rojo secara apa-apa tak sejus jadi kitab itu kaya Imam Nawawi itu nganti ngarang Mas Muqtah itu kapok jadi ulama baru kayak kapok itu ngalik ini itu untuk naskah apa sing sarah ini ya juta sing ini itu sepandok Raudo itu Tolibi. Dekne ngeluh karo wis ditulis dikomentari orang banyak. Dekne iku untuk nuskhah saqimah. Ya naskah yang sampai beliau nuskhah saqimah. Tau kok udah jadi akhir itu. Di tradisi lawu. Saat wis kadung disarani. Terus cara saiki dadi bahan beliau. Terus semoga iku dekne kuat di ati tenan jenenge. Jadi wis kadung percaya tek naskah iku jebule iku saqimah. Wis kadung disarani ya berdasar tek saqimah. Nah, semenjak itu beliau trauma di trauma yang lain tak semua itu dibaruka. Jadi wasabab fidalika mungkin ini buat jatuh nuskotan satu. Kadang-kadang orang serasa sedang belajar, sini-sini itu dari aku makna kok gurunya ini. Karena guru-guru yang salah. Atau naskah yang naskah gurumu itu salah. Tanpa niat suudan, ini mau cerita. Tapi nak kuih duit ikhtil malat kasih roh. Jaga ni mau tak balik ni, nabo? Jaga ni nak dulu. Tahu mah model bahmunmu. Sing salah kadung aja. Jadi kau tak ojo bener dia. Umumul balu. Umumul. Jadi kamu nak ojo begini tu? Yasman. Yasmul Rabu jam besok. Kadung dia yang salah. Ya kau umumnya memang punya. Tadi contoh gampang punya. Yang desa-desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Badi Ilmadi. Ya kau dah umumnya tahlil kan? Wassalim warahmatullahi wabarakatuh.
ini pondok baru. Ya iya wis kadek. Ya karena tek tulisan lapangane iya barang ngotraja. Ya nak cara fer-feran mati sama 30 wasal lama waro dia aku. Akhirnya aku lah nak ning kene ngarep ngake melok wasal. Tak Gus Gal zaman kuwi fatwa jare wasal. Ben mu mai wong. Lah ngaji. Ya bener. Iku ora pas ngaji. Aku nak kate ku sok-sokan pinter yo isin. Wong soleh sak menake maca ngono kok sedih. Ya bener, iku ora ana ngaji. Lah ngaji nerang lo, iki fasal was. Umume jumlah fasal was lo mandi mah. Kecuali linuk tate. Oh iya kan. Nah, iya. Jadi kita contoh, ini kitab Sahih Muslim. Iku nak dua caca lah, bener boleh. Saya boleh contoh sing, apa? Tuhat. Yo panjen yo, panjen lafat. Jadi harus. Jadi beliau gara-gara mau trauma apa? Nuskosakin. Ibu akhirnya setiap muara gue dek gue gersek perkorot tek. Gue kerabe kau diiat, gue kerabe ini. Wa amal musayyab apa musayyab? Fiyakimal fayyub fadhi fadkhil ya bila khilaf kadang qadil iyad fil masyarik wa sayyidun andau la khilafah fi fadkhiyaihi musayyab bi khilafi Sa'id bin Musayyab fa inna ustalafu fi fadkhiyaih wa kasriha kama sa'ati fi mundi wa amma amir bin Abdul Fa'akhiru ha'un wa wafidhatil ba' wa iskani ha'wa jani asyurumah sama al-fatuh qawla al-fatuh rawayna fadkhaha an'ali Geger jenenge wong tok geger wakasan. Warawain al iskan an Ahmad bin Hambal wa ghairi. Wa bil wajh yan dakaru darukut ni wong. Yo tidak geger terus bit afat gara-gara kapok. Iki cerita. Dari wong kapok nak wong pinter yo hikmahe gedhe baru kae wong. Nak wong goblok terus malah terus mau ngomong ilmu kok apa? Kapok. Jadi kon sampean ngerti apa? Iki sing lapat-lapat. Permi, permi muni, ini bijine. Ada cerita yang saran paling kuyunan kan, kalau bisa latihan ngaji kan mojo. Paman mau ketika sampai di Wong Saroko nyalang sepeman albedo tak ing anduk. Anduk, kok anduk cium, cung, kok anduk le cium cium. Ini kelas nomi tidak, anduk cium. Anduk. Tapi akhirnya menang murid. Memangnya kalau nyuri anduk boleh, Pak? Enggak boleh. Ya sama dong anduk sama. Ya sama nih mutarmu. Wong Saroko geger satu kok besari kok. Memang mau cari besari kok. Ya sabu ya, ya sabu ya. Jadi kita saya kan nekuni Quran melihat di keluarga begini kan kita harus ngapal kok. Spontan ya mau cari ya sabu. Bagus kulino setengah apal Quran yang kira atau asem ya sabu. Ini bodoh-bodoh kita berotot-otot mau cari ya sabu. Bagus tak mau talakon min afwahil masayim ya sabu. Ya singgung itu saroko kok. Yang mau cari sariko itu ya. Tapi kita ngomong Quran kan kalau iya srik Fakot saroko, orang fakot sari gak ada yang fakot. Jadi efek Quran. Efek Quran itu dia sering. Ini kalau suwon, sepoknya lafad itu sehingga pokoknya nak burda Fama tato wala amalul mahdi. Ini sebagian nasa itu Fama tato wuli amalul mahdi. Itu Fama tato wala amalul mahdi. Wuyu surah-surahul burda, ya geger deh buat disini bener, raroh pokoknya Fama tato wala mongkora dianggap berlebihan apa amalul mati, maka Nabi itu bahrun layur, apa layur jal ing kita aku yang ngenangan pilihan Nabi orang ngarah dianggap berlebihan aku mesti kesambil tapi nak delok burda itu khoto ganafsa mulai gelang tu nafsi jadi Fama tau tau ala amali karena dia cerita dengan tentang dirinya ada yang riwayat itu istifam Fama tau ulmah Eva Yusei apa sih susahnya anak-anak yang ganti mati beliau itu begini ini sarasnya kan pesan yang pintar
Lu apa kita geger? Salah sing ngaji. Lah tapi kene kan wis kawalan wakidan muga sing diapali iku sing ning panggung-panggung yo maca niku. Ya wis kawalan wakidan. Akhire ora sing maca yo kaget wong apa? Ada yang dibiarkan mau dipembiaran mau gitu. Ayo, ya mau bener bang mulu pusing salah wis kakek. Dan sebagian mereka mau soleh-soleh yang Falcona wis sakit dari pas jelas barokah. Jelas barokah wis. Jelas barokah wis. Ya cuma ilmu tetep ya bener wis saya sing mau. Iku apa sing ngaji. Lah aku tahu jajal ate tahlil bahasa lama ora dia tak kenangen kok kemingga bahasa lama. Kok repot to? Karena rasa Jawa, semua kita ini perasaan rasa. Lancar ya Mbak Mun. Nah ada sifat salah, manun salah, senajan atau salah tenan. Anggap aja kota, senajan mas ini salah tenan. Ya bisa ngomong TV Zaitin kok Al-Qa'imah. Jadi ya salah tenan, tapi ditakwil-takwil ini Al-Qa'imah. Gue bangun di itu. Wong toreko-toreko, nak tahan uja engke. Al-Qa'imah, kok yuk cek. Nak tahu sinau Alfiyah, kok ikut anak-anak maktub. Kita kira sinau Alfiyah. Iya, gue ya. Kita kira ora sinau. Ya nak sinau tenan roh nak iku naat makto ya sing makto illahu ayya sine kan nak nuruti guru kan makale kan rofa ujine kan al hayyu kan iku betul betul sip ya ya kan iso ditakwil nak sinau ngono maksud nak iya kan iso nak naat makto kan terus bebas kan bebas iso Kristus atau dia lah sebenarnya juga saya kemana nak mati kan? Saya kalau suwun karena ini justru saya nerangkan ini penghormatan terhadap Bani Bas karena kita ini turunan wong-wong sing bangsa wong-wong sing ilmune nyegol ya aja terpaku nih bapak-bapak semua berdasar aku di makna ini aku nak ketemu wong alim terus ribet aku di makna pecok ini di jimbrok ini ini gak taruh bangun nak diomong ngomong aku sekiri berkada cara bangun di pantau aku sekiri kok berkada itu kali imam kisah ini mau coba wawahi robbana makumna musyrikin masih bantam apalan kula wawahi robbina robbina jadi sifatnya wawahi atau badari yang majrur tapi dia ini gak mau wawahi robbana makumna musyrikin kok orang kafir ketika ngadepi pangeran kepingin bodoni ya kepingin bodoni ya terus akhirnya wawahi demi Allah robbana ke pangeran kita alhamdulillah memang sih itu emang lagu kiai kok bu bukan jadi nanti dia yang amdan wajah robbana yuk ini kira asap ada sih wawahi robbana ada sih wawahi